kemeriahan saingan Liga Malaysia Liga M kian terasa apabila pengelolanya Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan jadual perlawanan Liga Super dan Liga Premier bagi musim 2021. Sebelum ini, tarikh sepak mula Liga M sepatutnya berlangsung pada 26 Februari lalu namun ditunda ke 5 Mac berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. MFL dalam kenyataannya memaklumkan kempen Liga Super dijadual membuka tirai pada 5 Mac. Ia akan dimulakan dengan aksi merebut piala sumbang sih antara Johor Darul Takzim dan Kedah Darul Aman FC di Stadium Sultan Ibrahim. Sehari kemudian, 4 lagi perlawanan akan berlangsung untuk saingan Liga Utama itu disusuli pertemuan Perak FC dengan PJ City di Ipoh pada Ahad. Pada masa sama, saingan Liga Premier membabitkan 10 pasukan juga akan bermula pada Sabtu 6 Mac dengan membabitkan 2 pertemuan. Kelantan FC, Perak FC 2 dan Sarawak United FC, Kelantan United FC. MFL bagaimanapun menegaskan semua perlawanan Liga Super dan Liga Premier tersebut akan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Kerajaan mula membenarkan pasukan Liga M buat persiapan termasuk mengadakan perlawanan pemanas padan sebagai persiapan menghadapi musim 2021. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya berharap semua pasukan dapat melakukan persiapan terbaik sebelum tarikh sepak mula selain menyeru pasukan terus fokus dan berdisiplin dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP. MFL yang telah mengumumkan pembatalan Piala FA 2021 turut memantau persiapan penganjuran perlawanan pramusim selain semua pasukan menggunakan kaedah gelembung sukan bagi penginapan pemain masing-masing.